Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil Mitsubishi di bulan ini. Loh, ditemenin sama Mbak Angel dari Sun Motor Mitsubishi? Iya, Cibubur. Cibubur, oke. Dan kali ini kita berkesempatan nyobain ini. X-Force. So, selama ini kita keliling showroom Mitsubishi, ngelihat unit display-nya terus, rasanya kayak gimana sih? Kita cobain ya. Gimana? Penasaran? Dan promo-promonya juga pasti kita spill-kan. Tonton terus video sampai habis. Udah naik mobil enak, disupirin sama cewek cantik. Aduh, indah banget dah. Oh iya, lupa pakai seat belt. Ah, betul, safety first. Hei, oke, sip, let's go. Iya. Yeah. Gimana rasanya kekedapan suaranya si X-Force? Waduh, luar biasa ini. Gimana? Kayak di dalam apa ya? Kayak di bedong. Aduh, kalau kata orang Betul kayak di bedong, enggak kedengeran apa-apa, kayak langsung budek seketika ini kuping, senyap, sesenyap-senyapnya. Berarti tapi nyaman dong ya. Nyaman. Nah, ini kebetulan pas ditanjakan ini. Coba kita tes. Nah, memang tikungannya rada tajam ya. Ancang-ancangnya kurang. Radius putarnya tuh pendek. Ah, tanjakan nggak ada masalah. Wih, ini curam loh. Tuh lihat, lumayan curam. Mantap. Mantap ya, Bang. Sip. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas promo-promo simulasi kredit, harganya berapa sih? Nah, teman-teman perlu ketahui dulu fitur-fitur yang ada di dalam Mitsubishi X-Force ini ya. Dimana di sini seperti kita lihat di sini ada drive mode yang mudah sekali dioperasikan nih, teman-teman ya. Dan ini tuas matic-nya seperti ini, smooth banget. Terus rem parkirnya udah electric parking brake. Lalu di sini pengaturan AC-nya juga wow, mewah, futuristik. Ini ada tombol-tombol physical sehingga gampang dioperasikan juga sambil berkendara ya. Desain dashboardnya juga wow, elegan sekali. Ini dibalut apa, Kak? Dan ini juga udah kalau yang ini kain, jadi gampang untuk dibersihin. Kalau misalnya kena roda, dia gampang buat dibersihinnya. Oke, sih. Sama di sini udah dilengkapi juga ya sama yang namanya nano AC. Oh, nano ada nano AC. Iya, kayak kalau seperti misalkan AC di rumah, kalau misalkan untuk kulit itu bagus. Oh, kayak gitu. Semacam air purifier ya. Kurang lebih jadi udaranya tetap bersih di dalam sini. Oke, siap. Makanan, ya. Jadi tetap terjaga juga. Yes, dan head unitnya ini waduh. Ini layarnya lebar sekali ya, teman-teman ya. Jadi bisa dirubah tampilannya. Oh, gitu. Iya. Dan pastinya terintegrate computerized sistem mobilnya ya. Iya, nonton YouTube juga bisa, Mbak? YouTube. Ah. Oh, YouTube bisa. Aduh, bisa. Grogi saya. Karena sudah ada yang namanya Android CarPlay sama Apple CarPlay juga. Oh, sudah terkoneksi. Siap, dan banyak banget melimpah fitur-fiturnya di dalam head unitnya ini ya. Waduh, udah touchscreen ya, teman-teman ya. Coba kita lihat ada apa aja sih ini. Waduh, banyak lah pokoknya ya. Oke. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay, WAPing-nya juga sudah. Jadi untuk memudahkan si pengemudi. Iya, si pengemudi mobilnya. Siap, dan cluster meternya juga mewah, futuristik. Tuh, kayak gitu ya. Kayak mobil ini, Mbak. Datang dari masa depan, Mbak. Waduh. Siap, setirnya seperti ini. Wah, di kanan kiri ada switch steering ya. Yang di sebelah kiri ini untuk pengaturan head unitnya ya. Display seperti itu ya. Kalau yang di sebelah kanan ini untuk pengaturan apa, Kak? Nah, di sini ada telepon juga. Uh-huh. Ini juga misalkan bisa sudah pakai kayak pedal shift-nya. Pedal shift ya. Cruise control ya, Mbak?
Oke, cruise control, kuncinya sudah keyless ya, smart keyless pastinya udah ada, start stop, engine button ya. Audionya, sistem audionya dia. Sudah pakai Yamaha dan itu kita dilengkapi dengan 8 speaker. 8 speaker. 4 liter, 4-nya speaker. Jadi ada 8. Oke. Kalau airbag ada berapa, Kak, di dalam sini? Kita 4. Oh, ada 4 airbag ya. Oke. Ini tipe yang paling tinggi ultimate-nya. Oh, gitu. Emang ada berapa tipe, Kak? Ada dua tipe. Ada sama ada yang exit dan ini tipe paling tinggi. Tipe paling tingginya. Ya, di harga 412.900. Oh, cakep. Boleh kita lihat belakangnya? Oke. Okay. Nah, pengen coba nih bagian belakangnya ya. Tapi sebelum sini deh, teman-teman. Ini door trimnya ya mewah banget ya. Dipadu accent black piano, metal gun, terus ada kain apa ya? Accent kainnya juga masih melekat di sini ya, teman-teman. Dan ada kukulitan di sini yang di sebelah sininya soft touch dengan jahit-jahitan asli nih. Tempat penyimpanan juga ada di sini ya, door pocket, speakernya Yamaha. Oke, yuk kita lihat belakangnya nih. X-Force, penasaran juga ya. Coba Bang Dival duduk ya. Di sini ya, setinggi 170 cm duduk di sini. Wow. Masih nyaman kan, Mas? Wah, luar biasa jarang nyaman. Di sebelah sini kalau untuk driver pun itu masih luas. Masih bisa selonjoran tuh, lihat kaki nyumput ke kolong situ. Udah ditambah juga tidak ada yang namanya ini ya, armrest ya. Oke. Iya, oke, ini dia seperti ini. Jadi lebih nyaman. Lebih nyaman. Nah, andai lo ya. Nih nyonya, nih tuan. Ya. Ya, kalau lagi berantem dipisah gini nih. Nih ada cup holdernya ya. Yes, betul. Tapi kalau lagi akur gitu ya, ini diinin aja bisa. Ah, jadi teman-teman ya, langsung ya kita spill-kan simulasi kredit untuk kalian yang mau ambil satu unit ini secara kredit pastinya ya. Oke, kakak bisa sebelah sini, Kak. Oke, Kak. Untuk DP ringan nih di X-Force. Ya, DP ringannya berapa, Kak? Kalau untuk X-Force ini DP 10-20 juta. Oke. Itu bisa di DP 10-20 juta, balik lagi mau yang suratnya lebih kecil, bisa di DP-nya lebih gede, atau sebaliknya bisa. Oke, nah terus juga pembelian secara kredit tadi berapa tuh DP-nya tuh? DP-nya 10-20 juta. 10-20 juta, angsurannya kena berapa, Kak? Kalau untuk di DP segitu mungkin bisa dapat di angsurannya tuh 8-9 juta. 8-9 juta, berapa tahun rata-rata, Kak? 5 tahun. 5 tahun, tenor paling panjang berapa tahun? Bisa sampai 8 tahun. Nah, ya kalian juga bisa pemasanan secara perorangan bisa. Mungkin untuk operasional juga bisa, nah masih bisa dibantu semuanya. Oke, siap. Dan aku mau infoin lagi, boleh, boleh. Kalau untuk yang X-Force ini kita lagi ada promo Imlek sama untuk lebaran. Oh, gimana tuh, Kak? Kalau misalkan mau ngambil isi X-Force ini di promo yang sekarang, lumayan. Potongannya berapa? Chat Angel aja. Cakep, nomornya ada di sini ya nanti ya. Perlu disebut gak nih? Perlu, boleh. Boleh, 0821-661-534-38. Nanti karena Kak Angel yang bawa nih, Bang Dival pengen tanya, feel berkendaranya gimana sih, Kak? Ini di tuh, postur tubuh kakak tuh proporsional nggak nih? Ini tuh proporsional banget dan ini nyaman sih buat Angel. Aduh, ini lagi ngumpulin duit sih biar bisa beli ini. Aduh, sama, Kak. Kamu doain ya, Kak. Iya, soalnya nyaman banget. Visibilitas gimana, Kak? Ini tuh jarak pandang Angel ke depan, terus untuk kenyamanannya untuk nyetir ya. Ini enak banget sih, apalagi tuh, kita tuh, perempuan. Tuh, tuh. Dapet langsung loh. Benar kan radius putarnya tuh pendek banget gitu, jadi nggak usah bermanuver apa ya, ribet-ribet. Cuman kita nggak bisa keluar nih, guys, tuh lihat tuh kondisi jalanan Cibubur ya, sore gini macet ini. Jadi kita target lagi. Oke. Padahal pengen segitu keluar doang. Kapan-kapan ya kita coba keluar kota. Kali diizinin kan, aduh enak juga nih. Sekalian pakai mobil test drive ya. Yoi. Wah, bagian belakangnya semok betul, Kak. Waduh, ini kalau wanita nih, Kak, seksi, Kak. Cakep banget ya, lampunya sudah full LED dan fitur-fitur di belakang sini juga sudah lengkap banget. Sensor parking udah pasti ada, kamera mundur, kamera 360, cakep. Rear defogger ada, kalau kalian nanjak ke Dieng nggak perlu lagi berembun, visibilitas melihat ke belakang nggak perlu khawatir lagi nggak kelihatan ya. Ditambah dari rear wiper, spoiler, high mount stop lamp yang panjang sekali untuk visibilitas pengendara belakang tuh, jadi kalau kalian ngerem mendadak langsung terlihat. Ya, oke. Okay. Juga sudah ini namanya elektrik. Elektrik. Oh iya. Wow. Juga. Oke. Okay. Udah power back tail ya, Kak. Eh, canggih, mantap, dan nutupnya juga. Ya, gak usah ribet-ribet, tinggal pencet aja.
Nah, lebih simple kan? Lebih simple, dan di bagian atas antenanya sudah sharp-in. Jadi kalau dengerin radio lokal, udah nggak usah takut kresek-kresek lagi. Ah, cakep banget deh. SPK dong, Kak? Sekarang ya? Mudik asik, liburan Imlek asik, pakai Expander Ultimate. Wah, bareng keluarga ya? Salah satu MPV seven seater. Iya, seven seater, dan ini yang banyak dicari sama Mitsubishi Lovers. Wow, mantap ya teman-teman, dan kali ini promo-promonya dahsyat banget ya. Untuk kalian yang merayakan Idul Fitri nanti, dikit lagi bulan Ramadan, dari puasa, sekarang. Yes, ketemu Lebaran, mudik, pesannya dari sekarang. Oke. Biar STNK-nya juga nanti keburu kan. Nah, keburu keluaran. Jadi mobil siap tinggal Lebaran. Iya. Kan? Nah, itu dia teman-teman ya, sedikit kita jelaskan fitur-fiturnya yang tertanam yang ada di Mitsubishi Expander Ultimate ya. Nah, jadi ini trim yang keberapa nih, Kak? Ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi iya, di kelas MPV. Kelas MPV-nya. Mitsubishi iya, Expander. Expander. Kalau yang dia kasih kan si cross-nya. Si cross-nya. Kalau yang ini di untuk di bagian MPV-nya ini. Oke. Okay. Yang cross kan udah lebih kayak semi SUV. Oke, okay, siap. Kayak park brake-nya udah electric parking brake. Iya, sudah. Ada cruise control. Betul. Terus ada apa lagi Kak fitur-fiturnya? Dia juga sudah yang namanya wireless charging juga. Oh, udah ada wireless charging. Juga. Okay. Terus peleknya juga dia untuk ringnya udah 17. Oh, ringnya udah 17. Udah lengkap ya. Oke. Okay. Tinggal jalan aja. Tinggal gas. Oke. Okay. Nah, kuncinya juga udah smart keyless. Start stop sudah ada, smart entry juga udah ada ya teman-teman, kabin lapang, bagasi lapang ya. Mau pasang aksesoris untuk taruh barang di atas kayak seperti roof rack, roof bag. Sudah tinggal plug and play aja. Yeah. Oke. Okay. Kalau yang pakai roof rack sih lebih Ijal sarannya kayak Expander Cross. Ah, itu dia. Nah, tinggal kasih dudukannya. Dudukannya udah ada, tinggal kasih ininya aja. Iya. Betul sekali. Nah, udah enggak sabar ya. Teman-teman harus membayar berapa sih untuk MPV seganteng ini? Kalau nah, untuk Expander Ultimate ini jatuhnya harganya di 315.900. Oh, gitu. Dengan promo-promo yang didapat ini lumayan yeah, khusus untuk oke. Okay. Lebih gede diskonnya, yeah, lebih besar promonya, oh, lebih banyak pilihannya juga. Oke. Okay. Jadi kalau bisa pakai Ultimate ini, ah, dia bisa di DP 10 sampai 15 juta bisa bawa pulang. 10 sampai 15 juta. 15 juta. Dan yes, kalau misalkan DP-nya mau lebih kecil lagi bisa di DP 5 juta. Ah, DP 5 juta. Itu ah, akan ada lagi yang namanya angsurannya itu kurang lebih 7 sampai 8 juta. Oh, gitu. Oke. Okay. Siap, kembali lagi ke DP 10 sampai 15 juta. Itu iya, angsurannya sama 5 jutaan juga. 7 jutaan juga. Udah pasti beda sih. Beda. Gitu. Bisa di 8 jutaan. Oh. Kalau yang 10 sampai 15 jutaan iya, ya. Selisihnya kurang lebih 200-300 lah lebih rendah. Oh, gitu tadi ya. Oke, siap ya. Jadi disesuaikan aja kemampuan daya bayarmu ya untuk cicilannya. Iya, tapi kalau untuk beli cash tadi 300 berapa? 315.900. Itu belum dipotong. Belum dipotong sama promo-promo. Wow. Lumayan pokoknya khusus pembelian di Januari karena siap, aku mau infoin sama Mas Nival nih kalau untuk kita ini kan stoknya sudah mulai menipis 2023 okay, ditambah promo-promonya kan percuma promo gede kalau stoknya udah enggak ada. Ya. Nah, jadi itu untuk Mitsubishi lovers segera di booking siap, supaya dapat unitnya. Ah, itu dia teman-teman ya. Nah, jadi persyaratannya apa aja nih yang harus diajuin okay, untuk kredit? Oke, untuk kredit. Kalau untuk persyaratannya sih gampang. Yang pasti si customer-nya datanya mendukung kayak misalkan punya KTP, kalau misalkan sudah menikah KTP suami istri, kartu keluarganya, kepemilikan rumah atau AJB juga boleh. Yes. Terus rekening koran 3 bulan terakhir okay, sama yang namanya slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Okay. Kalau misalkan ada data-data yang kurang, bisa kita bantu. Yang penting dikomunikasikan aja dan dikonfirmasi ke kita kira-kira datanya yang harus dibantu apa. Oke. Okay. Kalau Angel aku ngontrak, apa kita bantu? Yeah, yeah. Kita kasih data yang harus dipersiapkan apalagi. Oh, gitu. Jadi kita fleksibel kok. Oh, tapi gitu, customernya kalau bisa di Jabodetabek kalau untuk kredit bisa yeah, sih kalau yang di luar kota cuma akan lebih lama. Oke, okay, jadi diprioritaskan proses cepatnya itu se-Jabodetabek ya. Yeah. Kalau misalkan ada contoh kasus begini kayak Angel. Kayak Angel kan untuk kredit itu kan gajinya harus 3 kali lipat dari cicilan ya. Cicilan, betul. Kalau misalkan, aduh kayak Angel aku baru
cuman ada setengahnya nih Kak dari cicilan, tapi istriku juga kerja dan aku punya usaha. Boleh dong. Nah, nanti digabung datanya. Oke, okay, seperti double income gitu ya Kak? Iya, double income. Kecuali kan sama kayak misalkan si Bapak kerja, si usaha, itu bisa datanya si Ibu nanti membantu sih. Oh, si Bapak, gitu. Jadi itu masih bisa dikomunikasikan sih. Dan kita juga nggak yang sesak itu. Kita tetap bisa bantu. Fleksibel ya? Fleksibel. Okay. Fleksibel banget untuk data. Cuman ya itu aja, balik lagi. Jangan sampai ada yang namanya call 3, 2, 4, 5. Nah, itu agak susah gitu. Kalau misalkan suaminya bagus nih, nggak ada call, bersih. Tapi istrinya... Okay. Jadi gimana tuh Kak? Banyak sih yang kayak gitu. Cuman yang paling balik lagi, kalau misalkan kayak gitu kita paling nambah DP. Oh, nambah DP, disesuaikan. Disesuaikan. Oh, gitu. Enggak, oh, enggak bisa. Oh, tetap gitu. Bisa dibantu ya. Oke. Okay. Balik lagi. Nah, customer juga harus bisa naikin DP-nya ya. Iya, mau atau tidak gitu ya. Nah, jadi emang seperti itu. Oke. Dari pengajuan SPK sampai pengiriman mobil, ini bicara udah di approve nih sama leasing, itu berapa hari estimasi? Kalau beli di Angel, balik lagi ini kita nggak bisa sama ratakan dan nggak bisa ratakan. Tergantung situasinya ya. Betul. Jadi kalau misalkan situasinya mendukung, ya mungkin 2 hari Angel juga bisa kirim ke mobilnya. Oh gitu. Wow. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak mendukung dalam arti ini, kita lagi banyak pembelian mobil, otomatis kan antri pengambilan unitnya, tidak di stok unit. Ya, jadi rata-rata mobil yang udah di sini punya orang. Itu tadi yang di atas tuh banyak. Banyak tuh punya orang. Jadi kalau misalkan pasti mau mau expander ultimate gitu. Oh, ntar lu Kak, yang di atas Pajeroku di parkir sebelah mana ya? Halu aja dulu ya. Halu aja dulu. Iya. Kalau misalkan masih mau baru kita ampun nih kenapa. Oh, gitu. Iya. Nah, setelah itu nanti ya balik lagi kalau misalkan kita di Angel bilang bisa langsung kirim, tapi kalau untuk bicara normalnya 3 sampai 4 hari kerja. Luar biasa. Rumah, garasi. Oke. Jadi lagi customer mau mobilnya diambil atau mobilnya mau dianterin, kita bantu. Siap. Nah, mau expander, mau Pajero, teknisnya sama ya? Semuanya sama. Semuanya ini sama ya? Jual, karena kita lagi bahasnya ekspor, si ultimate, jadi cuma jual itu enggak sih semuanya. Teknisnya sama. Regulasinya juga sama. Oke. Okay. DP dan promonya itu kita si ultimate ini bisa di DP 5 sampai 10 juta, si expander cross juga bisa 10 sampai 15 juta, atau misalkan semakin gede DP kamu, maka semakin cepat juga prosesnya. Okay. Jadi itu membantu juga sih kalau DP-nya gede. Sama aku mau infoin gimana? Mitsubishi Lovers, kalau di kita ini untuk promo Februari itu nanti ada yang namanya bunga 0%. Bunga 0%. Bunga 0%. Ada gimana? Juga yang namanya pembelian bunga 0%, dapat asuransi all risk free. Wow. Yes. Terus ada juga sama yang DP-nya 10% sampai 15%. Oke. Okay. Jadi lumayan banyak sih. Iya. Oke. Okay. Kembali lagi kita bahas data kusut. Data kusut. Nah, data kusut memang fenomenal banget ya. Realitanya seperti itu di lapangan. Ya. Gini deh, aku pahitin aja deh, biar teman-teman tuh prepare-nya tuh lebih mantep lagi ya untuk ambil unit Mitsubishi. Kak, harus DP sebesar apa supaya data kusut itu, kol-kolan itu bisa tembus? Minimal 20%. 20%? Tapi kalau disarankan ke 25%. 25%? Lebih besar lebih bagus? Lebih bagus. Pertimbangan leasing tuh udah nggak ina-inu? Betul. Apalagi kalau misalkan DP-nya 70%, dapat dapat asuransi free setahun. Hari ini dia booking, hari ini dia dicek, besok udah turun PO. Oke, okay. Cicilan otomatis turun ya? Otomatis kan kalau DP-nya naik. Itu bisa di bawah 5 juta? Bisa. 2,5 gitu atau 3 juta? Kalau 2,5 bisa, cuman ya otomatis cicilannya mungkin disesuaikan DP ya? Disesuaikan DP. Ya, mobil operasional lah buat perusahaan juga bisa dibantu ya, fleet, COP. Pribadi. Oke. Okay. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman ya. Kayak Angel udah cukup kali ya teman-teman ya, udah komplit nih. Ah, boleh langsung di call Angel aja. Siap. Lagi ya. Iya. Oke, nomor Kak Angel ada di sini nih. Still, ya, di sini nih. Siang enggak gede ya, tenang. Oke. Iya. Oke, Kak Angel terima kasih ya atas waktunya udah diajak muter-muter pakai X-Force. Mantep banget, enak. Mudah-mudahan kalian yang selanjutnya mencoba lantas membeli. Asik. Oke. Sekian, mudah-mudahan teman-teman rezekinya bagus, sehat selalu, bisa kebeli mobil Mitsubishi di tahun ini ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.